Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel, guys. Di kesempatan video kali ini, aku sudah berada di depan mobil keren ini ya, teman-teman. Dan kali ini aku mau kasih ide bisnis atau ide usaha buat kalian yang mungkin bingung nyari tempat atau mau nyewa tempat tapi mahal. Mungkin alternatif ini bisa kalian lakukan juga di rumah, guys ya. So, simak terus videonya. Nah, ini ya teman-teman mobilnya, dan ini ownernya sudah ada di depan kita. Kita langsung tanya-tanya langsung ya teman-teman. Ini kira-kira kok mobil bisa jadi tempat usaha kayak gini, ini gimana ceritanya, guys ya? Yuk kita samperin dulu ownernya. Halo Mas, selamat sore. Siapa namanya Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi. Oh Mas Hadi. Oh yuk kita duduk dulu Mas ya. Oke. Sambil biar tenang. Nah ini teman-teman, Mas Hadi. Ini ceritanya mobil kok jadi saya kayak gini, gimana ini ceritanya Mas? Awal mula saya mau buka usaha. Buka usaha dengan ya modal ala kadarnya, dan kalau nyewa tempat, tempat juga saya belum punya juga, harusnya kan nyewa tempat juga terlalu mahal. Dan kalau nyewa tempat juga itu tahunan biasanya ya. Tahunan. Dan minimal kayaknya 5 juta ya, paling murah itu pun di desa kayaknya itu ya. Di desa, pedesaan. Kalau di saya sudah survei di kota 8 itu, kayaknya. Enggak. 12. 40. Uy. 40. Di kota ya, nah, di kota Banyuwangi itu benar. Di kota Banyuwangi dan di Genteng. Oh iya ya. 40. Nah, saya bingung. Dengan 40, ya kalau usaha ini lancar. Dan kalau udah 1 tahun, lah itu masalahnya ya. Memiliki, ya gitu. Masalahnya itu. Dan kalau mobil ini tetap kita bisa hunting ke event seperti ini. Saya dapat ya ada event dan alhamdulillah dikasih tempat sama penduduk alien juga. Oh iya. Seperti itu bisa langsung cus gitu aja. Iya. Jadi enaknya tempat ini teman-teman, ini bisa pindah-pindah ya, dan nggak hanya satu tempat ya. Jadi kalau kita nyewa tempat kan otomatis ya harus di situ Mas ya. Iya. Nah itu ini enaknya kalau mobil ini. Dan jadi hak milik juga. Iya. Dan jadi hak milik juga ya. Terus Mas, sebelumnya usaha Mas usaha ini ada usaha lain sebelumnya Mas? Sebelumnya saya manajer di salah satu spa di Bali. Spa di Bali. Iya, oh, udah lama di Bali berarti ya. Di Bali. Mantan manajer spa di Bali. Coba tahu Masnya itu dulu ya, mampir ke tempatnya Masnya ini ya. Bali mana, Mas? Di Denpasar. Nusa Duanya. Oh, Nusa Duanya. Di Nusa Dua. Oh iya ya. Seperti itu. Lama ya, Mas berarti ya di Bali? Lumayan, kalau di Bali sendiri kurang lebih itu 10 tahunan. Iya. Mantan pegawai ya teman-teman. Iya. Jadi mungkin bosan jadi pegawai itu saja, dan akhirnya niat buka usaha ya. Iya. Iya terus. Terus ini boleh tahu nggak Mas, kira-kira menunya apa saja yang dijual? Kita lihat ya teman-teman. Kita ada menu ya, menu untuk menu sederhana aja. Iya itu ya. Ya seperti kebab, sosis, mozzarella, nasi bakar. Jadi menu-menu anak muda, lebih mengarah ke anak muda sebenarnya Mas ya. Iya. Jadi targetnya ini memang kaula muda teman-teman ya. Kaula muda. Dan nasi bakarnya juga di sini. Dan ini Masnya sama Mbaknya ya berdua ini guys. Iya. So sweet ini teman-teman. Ini mantan pacar saya. Oh mantan pacar. Iya. Oh Mbaknya di dalam lagi makan guys. Terus kalau boleh tahu renovasi mobil ini sampai berapa ini? Tergantung. Oh, tergantung. Saya kan juga selain bisnis kulineran, saya juga bongkar untuk mobil toko juga seperti ini. Oh, berarti ya. Masnya anu sendiri nih? Iya, saya buat sendiri. Keren teman-teman. Idenya itu yang mahal ini guys. Ini mobil apa ini Mas? Ini Colte. Kalau ini Colte. Oh, biasanya ada pesanan VW juga, VW semua. Berarti Masnya sering anu ya, sering apa buat mobil-mobil gini ya? Sudah ada beberapa perusahaan juga udah pesen ke kita juga, perusahaan yang di Bali. Sudah pesen. Jadi ya alhamdulillah. Ya
sejauh ini so far is good. Alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa nanti tak cantumkan di deskripsi ya, barangkali teman-teman juga ada mobil yang mungkin nggak dipakai atau jarang dipakai, bisa buat kayak gini teman-teman ya. Mantap ini. Ini alat dapurnya berarti semua di sini Mas ya? Ya, semua jadi. Oh ya ini. Mas boleh lihat ke dalam nggak Mas sini Mas? Oke, lewat mana? Silakan. Ya. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat. Oh, di sini tak masuknya. Berarti yang di sana dimatiin pintunya ya? Iya. Oh, ternyata luas teman-teman. Ini kalau pakai kolnya seperti dapur, ini lumayan ini teman-teman. Dan isinya semua peralatan dapur ya. Dapur. Dan ini ada sound systemnya juga teman-teman. Ayo, Ibak aja lagi nonton. Kalau VW lebih besar lagi. Oh, VW lebih besar ya. Tapi ini udah lumayan nih. Asik, guys. makasih Mas ya. Oke, okay, ayo kita lihat dari luar, guys. Dan ini di samping kanan kiri tetap ya, teman-teman. Enggak ada yang direnovasi. Jadi yang atapnya itu yang dibuka ya. Dibuka. Keren-keren. Mantap, mantap, Mas. Masnya usaha ini udah berapa tahun, Mas? Kurang lebih 4 tahunan ya, ya. Oh, udah lama berarti ya. Oh, 2017 mulai 2017. Oh, udah lama ya. Ya karena itu tadi saya lihat teman saya kok asik, kok ya seperti itu. Akhirnya saya dan istri udah oke lah. Niat ya. Perwira swasta. Perwira usaha, guys. Mantap, mantap. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk ide bisnisnya, terutama kuliner ini bisa memanfaatkan mobil ya. Keren mobilnya nih teman-teman. Jadi kita kalau mau kemana pun nggak usah bingung tempat mau jualan di mana. Baik teman-teman, jadi itu dulu ya untuk video kali ini. Buat kalian yang ingin buat seperti ini juga, jangan lupa cek di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa pesan di masnya ini ya teman-teman. Insya Allah memuaskan guys ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa, bye-bye.